Ya Habibia Muhammad. Dari Sampang Madura. Pertanyaannya adalah mohon penjelasan tentang daripada hadis yang mengatakan dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir itu bagaimana katanya Orang mukmin di dunia ini seperti orang di penjara. Dunia si jenol mukmin penjaranya lah momen. Orang di penjara gimana? Dia nggak bebas. Orang momen juga seperti itu. Dia tidak bebas. Maksudnya nggak bebas gimana? Umpamanya dia mampu menikah lebih dari empat. Dia mampu fisik, harta, dan yang mau banyak. Tapi dia nggak boleh lebih dari empat. dibatasi. Kamu hanya boleh kawin paling banyak empat. Lebih dari empat haram. Dibatasi. Dia mampu membeli apa saja untuk dia pakai. Baju sutra dia bisa. Pakai gelang emas dia bisa. Pakai perhiasan emas dia bisa. Tapi karena dia lelaki muslim, dia haram pakai sutra. Dia haram pakai perhiasan emas. Dibatasi. dan masih banyak lagi contohnya yang lain. Jannatul kafir, surga dunia ini surga bagi kafir. Kenapa? Tidak ada batasan dia. Tinggal dia bisa atau tidak melaksanakan yang dia inginkan. Akan itu pernah berjumpa seorang kafir yang miskin dengan Imam Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu Nabi. Imam Hasan itu luar biasa. Allah beri nikmat, dia itu satu, dia cucuk nabi. Langsung Hasan bin Ali bin Fatimah binti Rasulullah, dua, dia alim luar biasa. Tiga, dia ahli ibadah hebat, cucuk nabi empat, dia kaya raya luar biasa kekayaannya lima. tampan kayak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Hasan mirip sama Nabi wajahnya. Sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika lihat Hasan digendong Hasan. Beliau mengatakan, Walladhi nafsi biadih syabihun bijaddih la syabihun bin Nabi la syabihun bi Ali. Syabihun bin Nabi la syabihun bi Ali. Ini anak lebih mirip Nabi, enggak mirip Ali dari tampannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mana Nabi jauh lebih tampan dari Imam Ali bin Abi Thalib bertemulah si Yahudi miskin dengan Imam Hasan naik kuda dengan pakaian yang bagus dengan kuda yang mahal dia stop sama si Yahudi ini sebentar saya ada tak pertanyaan kepada mu wahai cucu Nabi Allah silakan apa maksud sabda Nabi mu bahwa So dunia ini surga bagi orang kafir dan penjara bagi orang mukmin. Yang kau tanyakan apa? Itu betul Nabi Muhammad mengatakan betul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda itu. Terus mana prakteknya hadis itu? Kebenaran hadis itu dengan saya dan anda sekarang. Tak usah jauh-jauh. Saya dan anda. Siapa yang pantas di surga dan siapa yang pantas di penjara? Saya kafir, kata dia. Tapi saya miskin. Saya ingin ini nggak bisa, ingin itu udah bisa. Apalagi melamar, ah, melamar anak orang tidak ada yang mau ngasih. Pakaian saya compang camping, makan sehari nggak makan sehari. Kamu lihat nih, apa yang kamu nggak ada? Kamu kayak di surga tampan, kaya, semua perempuan ingin jadi istrimu. Pakaian bagus, terhormat, kamu di surga. Padahal kamu mukmin. Saya ini kayak di neraka, di penjara. Enggak salah kamu. Benar itu hadis surga sur, sur, dunia ini penjaranya orang mukmin. Saya mampu menikah lebih dari empat. Kau tahu, saya bisa dan yang mau banyak, tapi saya enggak boleh hanya empat. Dibatasi seperti di penjara, dibatasi. Saya mampu beli pakaian yang lebih mahal dari ini, sutra perhiasan, tapi enggak boleh dibandingkan surga. Bagi saya, dunia ini penjara di surga, nanti enggak ada batasan. Kamu dibandingkan neraka kamu ini surga sekarang. Kamu kan hanya nggak makan, nggak minum dan sedikit kemiskinan. Di neraka kamu nggak gitu. Kamu dipukuli di siang malam, kamu dihajar, kamu disiksa. Di dunia nggak ada yang nyiksa kamu. Surga kamu ini dibandingkan nanti di di neraka. Akhir.